Lautan ya, atau bersih-bersih lautan. Ini sampah yang aku dapat sama suamiku. Coba kita lihat apa aja isinya. Luar biasa ya, hanya dalam waktu beberapa menit aja kita udah bisa ngumpulin sampah sebegini banyaknya. Teman-teman bisa bayangin ya, sampah-sampah plastik ini nggak bisa diurai. Bahkan dalam waktu berapa tahun aja bentuknya masih utuh seperti ini nih. Cuman penyok-penyok doang. Terus aku juga ketemu sama yang namanya ini. Coba bayangin, teman-teman, ini ada di dalam laut. Terus ini Pepsodent kemasan lama banget nih. Kemasan baru kan nggak seperti ini. Berarti ini udah bisa dibayangkan umurnya udah berapa tahun. Jadi teman-teman, aku himbau buat teman-teman kalau lagi main di pantai atau main di lautan atau mungkin lagi berkapal atau berada di atas kapal, jangan pernah buang sampah ke laut. Karena sampah-sampah ini susah banget buat terurai. Membutuhkan waktu ratusan tahun sampai dia hancur. Jaga kebersihan, jaga keindahan laut kita.
sedih.